bisa lagi ya. Saudara sendiri tahu masa pertama ada berapa yang mau Pak Mas ini. Kami berikan kesempatan sampai hari Rabu kemudian ya, untuk kembali menanggapi tanggapan ketua umum. Saudara juga masih punya kesempatan satu kali lagi 27 hari Kamis ya, sehingga untuk minggu depannya kami sudah dapat memutuskan ya, komitmen ya, sama-sama ya. Jadi seperti itu ya. Dan apabila saudara pada saat yang telah kami tentukan pada jadwal persidangan yang ditentukan, saudara baik untuk umum maupun penasihat hukum tidak mempergunakan haknya, itu kami anggap tidak mempergunakan. Kita lanjut untuk ya. Oke, bagaimana ketua umum yang menjadi resiko juga ya. Oke, jadi nanti saudara juga catat di Rabu saudara hari Kamisnya ya. Di depan Chris, Chris depan Chris. Mas kasih jalan dulu mas, kasih jalan dulu. Makan dulu boleh nih. Chris kasih jalan dulu. Chris 5 menit Chris. Berapa menit? Eh, sorry, betul-betul. Ya, sini aja, Chris. Sorry, Mbak, Mas, Bang Chris, sini aja, gimana sini nih? Aja. Bang Chris, gimana nih? Seperti apa nih, Bang Chris? Mundur-mundur. Ya, ya, mundur-mundur. Chris, op. Gimana nih, Bang? Kita kasih pembacaan pledoinya seperti apa nih, Bang? Ya, awas. Selalu. Ya, ya, tadi sempat kebawa perasaan, cuman saya harus tenang supaya hari saya bisa dilakukan dengan baik. Dari lawyer ada yang mau disampaikan pastinya, kan? Buat Bang Zen gimana? Handphone hijau tinggi banget tuh. Baik. Oke, mati. Kakak ini pun teman. Jangan rada geser, rada geser. Geser. Udah. Ah, tadi mau menangis Chris saat persidangan gimana? Eh, jawab dulu tadi dulu. Jangan enggak. Saya kalian ibu saya nangis apa enggak saya enggak tahu. Yang saya fokus supaya pembacaannya tetap berjalan dengan baik aja, supaya artikulasi saya juga bagus, suara juga didengar. Sempat nangis Chris tadi. Sempat terbawa di saat saya bilang apa ya? Saya bilang selain Hilda itu istri, saya anggap dia investasi. Karena saya selalu ajarkan dia untuk meraih cita-cita harus dimulai dari cara merintis. Kalau gagal ya coba lagi. Sampai akhirnya pernah waktu dia lagi malas, saya bangunkan dia pelan-pelan. Pas dia buka mata, itu susu putih hangat udah siap untuk dia minum. Karena mau gimana pun secara medik, otak kalau udah dikasih air minum khususnya yang hangat-hangat itu kan ada oksigen. Jadi moodnya tuh juga bisa hadir lagi. Oh iya, bahwa gue hari ini ada casting. Seperti itu, gue selalu mengajarkan Hilda harus pelan-pelan, step by step untuk meraih kesuksesan di dunia hiburan. Chris, bentar dulu Chris.